Semarak HUT Kota Tangerang ke-27 tak hanya hadir di berbagai wilayah di 13 kecamatan dan OPD pemerintah Kota Tangerang, tapi turut dipersembahkan oleh ratusan pelajar yaitu dari SMPN 32 Kecamatan Cipondo yang melakukan aksi Tridoeta 5 Jam Menari. Aksi Tridoeta 5 Jam Menari ini melibatkan 150 penari dari 27 kelompok penari yang disesuaikan dengan usia Kota Tangerang yang akan berusia 27 tahun pada 28 Februari 2020, di mana aksi ini menyuguhkan beragam tarian selama 5 jam nonstop, mulai dari tari tradisional, tari kreasi, hingga kontemporer. Selain itu, turut mengajak 20 sekolah mulai dari tingkat TK hingga universitas untuk mewujudkan keberagaman dan kekayaan kesenian tari yang dimiliki Indonesia. Memang suatu hal yang sangat kreatif ya, karena ini menimbulkan inovasi-inovasi gitu ya, inovasi untuk anak-anak kita supaya dia mandiri dan juga percaya diri, dan juga dia juga menimbulkan jiwa seninya itu antara otak kanan dan otak kiri itu jadi berjalan dengan lancar. Inginnya saya semua sekolah ini berinovasi seperti ini. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan ekspresi tentang kegembiraan para pelajar Kota Tangerang dalam menyambut HUT Kota yang disuguhkan melalui gerak tari, ritme, dan lagu. Ya, hari ini yang kita sedang menggarakan adalah kegiatan SMP 32 5 jam menari. Latar belakangnya adalah ini kita ingin memberikan hadiah buat Kota Tangerang, karena itu kita pilih 5 jam. Karena 5 jam itu kalau kita bagi waktu, maka akan ada sekitar 27 tarian. Jadi selaras dengan ulang tahun Kota Tangerang yang ke-27. Jadi acara ini akan menampilkan 27 tarian untuk memperingati HUT Kota Tangerang yang ke-27. Jadi nanti ada 3 orang penari utama yang akan menari non-stop selama 5 jam. Mereka itu dari profesional ya, terutama 2 orang dari UNJ, 1 orang dari pelatih guru seni budaya berlatar belakang tari. Nah, di panggung utama akan hadir 27 tarian yang akan berlangsung bergantian sampai 27 tarian tampil. Sementara 3 penari utama akan terus menari 5 jam nonstop mengikuti musik yang dimainkan di panggung utama. Perayaan HUT ke-27 Kota Tangerang yang turut dimeriahkan melalui aksi 5 jam menari para pelajar ini diharapkan dapat semakin meningkatkan gairah para pelajar untuk terus bangga dan melestarikan kebudayaan, khususnya seni tari Indonesia. Tim Liputan Kontributor Tangerang TV.